prinsip, ya, prinsip. Ada beberapa perkara yang telah ditetapkan oleh Islam tentang hubungan dengan muka Islam dalam konteks apa? Prinsip-prinsip yang Allah jadi yang saya akan terangkan satu persatu, yaitu pertama, kejadian yang Allah jadikan dalam penciptaan manusia ini, nombor satu yang kita kena faham ialah sifat dia yang pelbagai. Ha? Pelbagai. Ya? Multi. Kalau kita nak sebut perkataannya kepelbagaian, kerencaman, rencam, macam-macam. Ha? Dan kalau terjemah dia dari segi apanya istilah sosialnya ialah multi, multicultural, multi religion. Ya? Dan hari ini kalau satu istilah yang orang cukup takut dengar karena tak faham, yaitu plural. Pluralisme. Plural. Ya, plural ni makna apa? Banyak. Jangan betul orang ngaji singular, plural. Jadi plural ni ramai. So dia ada satu konsep dia panggil plurality, iaitu kepelbagaian. Pluralism itu ideologi, tapi plurality adalah satu reality, iaitu apa? Kepelbagaian. Baik. Lalu kita tengok depan mata kita juga. Kalau kita tengoklah depan saya lah ni, semua berbagai. Semua berbagai. Pertama ada laki-laki ada perempuan. Yang tu jelas. Lagi apa? Lagi kita tengok ada keturunan-keturunan. Ada yang macam muka mamak-mamak sikit. Ada yang macam muka awak-awak sikit. Ada yang muka panjang. Ada yang masih. Ada yang muka mendeling sikit. Ada yang muka Jawa. Macam mana muka Jawa lah. Ada yang, kita dalam masjid ni pun sepintas lalu ni pun sudah ada apa? Kepelbagaian. Saya tak pernah pergi satu majlis besar mana pun kuliah saya, buka sama aja semua orang. Belum mana ni ya? Macam duduk kat planet mana ni? Buka sama aja. Baik, itu dari segi apa? Fisikal. Dari segi apa? Dari segi emosi dan perasaan juga berpengaruh. Ada setengah kadang-kadang kita pergi dalam macam kita duduk sama kawan-kawan kita kan, kita bersembang, kadang-kadang kita buat joke, kita buat jenaka. Orang lain gelap, yang kawan ni dia relax. Hatta perasaan itu sendiri tidak sama. Ada setengah tu bila kita cerita tentang benda sedih, orang lain tak menangis, dia seorang yang melihat yang mata. Ini yang jenis sentimental sikit lah. Dia jenis blue sikit kan. Yang jenis jenis rock sikit. Dia tak boleh nak senyum. Dia lambat dia nak senyum. Pasal apa? Atau perasaan pun berbagai. Ya, perasaan pun. Ada ibu-ibu duduk sembang kadang-kadang dengan kawan-kawan lepas-lepas kuliah cerita pasal lelaki kita lah. Dia mumpah pasal lelaki kita lah kan. Contoh. Lelaki aku ni. Aku kata apa kat dia. Dia boleh buat dok. Lelaki aku dok. Aku buka mulut saja pun dia takut dah. Tak cakap lagi ni. Buka mulut eh takut dah. Aku ni tak lapas nak kata. Dia baca. Wah lagu tu no. Jadi makna kan. Hatta suami kita. Dan kita pun lagi-lagi apa lebih kurang. Apa pun sama lah. Duk cerita pasal bini apa. Bini aku tu. Allah asyik-asyik pelik. Tiap lah. Bini aku dok pulak. Dia senyap. Macam mana bini ha boleh senyap tak boleh tak? Dia bisu. Baik, tuan-tuan. Saya nak abang. Kepelbagaian itu adalah tanda kebesaran Allah. Ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya, dari surah Al-Hujurat kan? Wahai manusia, dia bila Allah nak meletakkan satu-satu perkara prinsip yang semua orang kena faham, dia akan panggil ya ayyuhan nas. Dia tak panggil ya ayyuhan ladzina amanu. Ya ayuhal ladzina amanu, bila ada benda yang tetap hukum-hukum kat atas orang yang beriman saja. Dia tak kena mengenal dengan mereka.
Tapi bila dia nak cerita realiti kemanusiaan, maka dia panggil dengan nama ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Kami ciptakan kamu ni berbagai bagai, lelaki dan wanita, dan kami ciptakan kamu ini berbagai kaum dan puak, ya, supaya bangsa dan keturunan, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Sungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, ya, di sisi aku ialah orang yang paling bertakwa. Bermakna realiti berbagai bangsa dan keturunan serta serta apa kita kata ya apa ni berbagai apa ni keturunan bangsa lelaki dan wanita adalah apa ciptaan Allah. He created that diversity. Dia yang menciptakan keberagaman, bukan kita. Bermakna bila dia cipta itu adalah tanda keberagaman. Itu manusia. Mari kita tengok. Apa lagi yang Allah cuba gambarkan bagi menceritakan kepada kita bahawa bukan saja kamu berbeza bangsa, tapi kamu juga berbeza agama. Ini satu realiti. Kita tak boleh lari daripada menganggap satu prinsip yang Allah SWT dah bubuh, dah tetap bahawa lain daripada kamu berbagai bangsa, apatah lagi berbagai agama. Dan dia cerita dia macam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok orang Quraisy menentang habis-habisan dia, terasa dalam hati dia, kalau boleh biarlah depa ni beriman. Kan? Biar depa masuk Islam. Tak payah susah-susah dia. Sampai susah-susah dia nak ajak depa dia. Kata kat dia ni macam-macam jenun, dia ni sahir, dia ni kadab, dia ni pembohong, dia ni halsin. Tak betul dia kata, ya Allah, awak tak bagi mereka semua beriman. Jika Allah kehendaki mereka boleh beriman. Lalu Allah SWT ajar kepada Nabi dia prinsip yang kita kena terima. Iaitu Allah kata, Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Allah menghendaki, Allah Tuhanmu menghendaki, maka dia jadikan semua manusia di atas satu agama. Laja'alakum ummatan wahidah. Ummatan ni kita terjemah ummah ni bukan ummah makna kelompok manusia. Sebab itu pun ada juga maknanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah di kalangan kamu umat. Ini makna sekelompok manusia. Cerita umat Islam, ya, sekelompok manusia, ya. Tapi ayat ini walau syaa rabbuka ya laja'alakum ummatan wahidah. Kalau dikehendaki oleh Tuhanmu akan dia jadikan kamu satu agama. Ummah di sini dengan makna millah. Ummah di sini dengan makna millah. Dia kena faham. Nak tahu Quran mesti tafsir. Perkataan yang sama ada dua makna. Satu makna ummah majmu'atu minan nas, kelompok manusia. Satu lagi makna ummah millah, iaitu agama. Satu melihat konteksnya. Dan para mufasir bila mereka bawa kaji ayat ni atas sifat mereka lah, orang yang paling tahu bahasa Arab, maka dia kata umat